Halo guys, selamat berjumpa lagi dengan saya Fajar di channel saya Fajar Suwantono. Kali ini kita akan membuat aneka hiasan gantungan dari gipsum. Ya, apa saja alat dan bahannya? Pertama-tama kita sediakan dulu gipsumnya, semen gipsum ya, secukupnya. Kemudian air. Dan tali bangunan nih ya, dan cetakan. Cara membuatnya, kita buat adonan semen gipsum dulu, yaitu dengan campuran semen gipsum di semen gipsum dan air ya, 2:1 nih. Dua sendok semen, satu sendok air. Jadi buat dua mangkok. Biasanya semen gipsum ini dipakai buat lamir tembok yang retak, sama untuk tutup nat gipsum atas ya. Ya. Nah, mudah saja pemirsa. Enggak. Setelah cair, langsung saja diletakkan, dicetakkan, dan dimasukkan tali pengaitnya. Nah, itu dia. Ya, tali pengaitnya dibuat simpul dulu seperti ini. Nah, kemudian tinggal dimasukkan. Seperti ini. Nih. Ya, bisa menggunakan tangan langsung atau pakai sendok. Gajah, kok kakinya putus? Ini lumba-lumba. Ini kereta api. Kereta api apa tuh? Yang di film kartun TV. Lupa saya. Ini mobil. Ini badak. Badak zaman dinosaurus. Dinosaurus. Ya.
berminat bisa hubungi kita. 15.000 bisa buat souvenir nikahan, ya, sunatan, ulang tahun, ya buat bagi-bagi saudara bisa juga. Ya.